Hi guys, nice to see you again. Seneng banget. Kalau misalnya kalian kemarin sempat lihat pembukaan kafe Kejora Bintaro, nah kebetulan siang hari ini Igun lagi ada di Bintaro. Bisa dilihat tempatnya nyaman banget buat kalian hang out. Nah tapi di episode kali ini sedikit berbeda karena mau ketemu sama satu orang kecil ini susahnya minta ampun. Jadwalnya gila-gilaan. Jadi sampai memohon-memohon banget sampai akhirnya bisa hadir. Wait a minute. Who are you? Ngobrol bareng sama Igun. Wirang. Wirang, apa kabar sih? Alhamdulillah sehat. Baik. Diminum dulu dong kejorannya. Ini tahu enggak minuman? Tadi mau minum. Iya. Takut nanti kan ini enak. Kalau takut habis, boleh minta lagi enggak? Oh, boleh dong. Ini yang Wirang minum namanya Capricorn Latte. Kenapa Capricorn? Karena dari bintang aku. Kan manis, kok tahu manis, aku senang manis? Iya kan aku manis, jadi kan kamu suka sama yang manis-manis, ya kan? Wirang, ini mau ngobrol dong, ini kan Wirang ini identik Wirang Birawa. Tapi sebenarnya nama asli Wirang siapa sih? Iya, itu nama aslinya. Nama? Enggak, kayaknya. Enggak boleh disebutin. Oh, enggak boleh disebutin? Enggak boleh. Tapi karena, itu Wirang Birawa itu istilahnya karena, nama panggung? Iya, jadi di Wikipedia juga, di internet, orang mau cari namanya aku tuh enggak ada. Emang aku emang tuh udah sengaja lo persiapin sengaja, supaya nama itu lo rahasiakan? Iya. Oke. Wirang, lo dapat firasat dari mana lo ganti nama jadi Wirang? Itu kalau nama sih 5 tahun terakhir. Iya. 5 tahun. Jadi panjang sih ceritanya. Karena gini, jadi gue ada nama itu ada 3 suku kata. Ya di suku kata kedua itu adalah ada nama Wirang. Nama Wirang itu nama asli. Oh, sebenarnya Wirang itu ada tapi akhirnya lo jadi nama utama gitu. Iya, enggak, dan gue cari sih artinya apa. Terus yang Birawanya pure dari mimpi. Oh. Nah, terus ketika gue memutuskan terjun ke dunia entertain, gue memutuskan pakai nama itu. Karena sesuai firasat, kalau gue pakai nama itu pasti naik ke permukaan. Nah, kalau kita berbicara firasat, berarti kalau misalnya Wirang itu basicnya indigo, bukan? Jadi gini, firasat itu adalah penentuan atas naluri manusia. Yeah. Setiap manusia siapapun punya firasat. Yeah. Ya, ini beda. Kayak misalnya gini nih, lu punya firasat, gue nggak enak. Gue selingkuh nih. Yeah. Kayaknya gue nggak enak deh, gitu kan? Itu tapi firasat. Kan kadang-kadang itu suka duga-dugaan, nggak pasti kan? Tapi kalau Wirang sendiri itu kalau melihat sebuah firasat tuh kayak gimana sih? Jadi misal lu lagi gini, tata truk. Gitu. Enggak, jadi ketika gue berfirasat dulu kayaknya ada yang mau kejadian nih dalam 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Kan biasa kalau di Instagram firasat gue itu H-7 paling lama tuh. Biasa H-4, H-3. Ketika ada firasat itu, gue ketika bangun tidur pagi itu selalu kelihatan. Itu jelas banget. Berarti momen-momen tercerah lu tuh melihat sesuatu bangun di pagi hari. Iya, di bangun tidur. Jadi begitu bangun tidur, makanya gue selalu cari kesibukan, gue mega handphone atau hidupin supaya enggak itu, karena enggak enak banget. Oh gitu. Tapi kan maksudnya gini, sekarang kan Wirang ini kan yang kita tahu adalah masuk juga ke dunia entertainment, karena Wirang itu banyak kayak artis, selebritis, bencana alam dan segala macam gitu. Tapi kok akhir-akhir ini kayaknya lo lebih sibuk berada di tengah-tengah pejabat, itu ngapain sih Wirang lo sama pejabat-pejabat gitu? Ya kalau enak di brownies. Bisa begitu-begitu Wirang. Ya semuanya enak sih, tapi yang jelas gue merasa firasat ini gue harus gunakan untuk keutuhan negara ini supaya tetap aman, tetap baik-baik saja. Jadi biasa kalau ke mereka, besok mau ada kejadian apa nih? Contoh gak usah jauh, saya ada kerusuhan atau mau ada sesuatu terjadi. Itu kalau kayak kemarin kerusuhan Omnibus itu, Wirang udah bisa merasakan sebelumnya? 2 bulan sebelumnya. Apa yang waktu itu Wirang lihat?
hal ini akan terjadi dan ya kita nggak bisa bahas terlalu vulgar sih di sini. Tapi gue udah sering ketemu, setiap ketemu pejabat, ketemu menteri, gue selalu bilang yang memang itu ranahnya mereka, Pak hati-hati, jangan ini yang ini harus diurusin nih, kalau nggak diurusin ini bakal rame, dan kemarin kebukti rame. Dan sampai hari ini juga masih banyak yang nelpon, ini gimana nih, ini perkembangannya gimana. Gue cuma khawatir ada beberapa pihak yang berusaha mengambil alih gitu aja sih. Oh oke. Jadi guys, kita tuh harusnya hari ini ketemunya di tengah kota. Iya, gitu. Tapi kita nggak jadi. Di Sudirman dan sekitarnya. Jadi selepas aku brownies, tapi pas aku bilang, Wirang takutnya rame deh, mendingan kita ke Bintaro aja deh gitu. Wirang, terus udah gitu, susahan mana? Masuk ke ranah entertainment atau masuk ke ranah pejabat? Pejabat dong. Awalnya gimana lo bisa toto eksis di antara pejabat-pejabat? Jadi gini, dulu kan gue sering syuting brownies, jadi ada beberapa pejabat itu. Kok gue syuting brownies, pejabat nggak ada ngajak kamu sih Wirang? Ngapain kayak gitu? Jadi kan Wirang punya Instagram, jadi ada salah satu istri pejabat nonton brownies, jadi dia kontak lewat Instagram, terus panggil ke rumah, ngobrol-ngobrol santai, dan akhirnya ada beberapa case permasalahan yang saya kelarin gitu. Akhirnya ya udah ngomong ke teman-teman sampai sekarang jadi banyak. Aku dulu juga pernah loh pakai jasanya Wirang, jadi waktu itu tuh di apartemen. Iya, kehilangan ya. Kehilangan emas 400 gram. Iya. Kita enggak menuduh siapa-siapa ya Wirang, tapi yang jelas ini orang nyuruh gue datang. Terus dia bilang gini, "Lu benar bisa enggak sih? Gue udah jauh-jauh lu dari dong, Wirang, lu tau dong gue nih orang, maksud gue gini. Gue tuh kan kadang kalau misalnya di TV, kalau orang-orang yang kayak gitu kan akhirnya kita bermain bersama kan gitu kan. Maksudnya kita bermain bersama, bantu-membantu lah gitu. Kita membantu dia supaya kelihatan real dan mereka juga ngebantu kita terkadang. Makanya pas gue minta bantuan lu Wirang, gue tuh enggak punya teman-teman paranormal gitu atau bisa ngeliat-ngeliat. Mungkin kalau dulu teman-teman gue dukun zaman gue itu gue bilang juga nomor-nomornya gitu ya. Jadi pas Wirang sampai rumah gue, dia langsung tanya dong. Gue langsung tanya gini, "Wirang, maaf ya. Lu tuh sebenarnya benar-benar jago apa enggak sih?" Gitu. Terus akhirnya gue bilang, gue langsung PPG, pura-pura gila. Langsung gue, oke, gue bilang. Gue begitu masuk rumah, di kamar, dia bilang gini, "Ini ada dinding, dindingnya itu kalau kasat mata itu nggak akan kelihatan." Rahasia ya. Dia bilang, gue terjadi kehilangan. Terus gue bilang, oke, gue peragakan seorang pencurinya lewat jalan mana dulu dan ngambilnya di mana dulu. Jadi itu ada satu tempat yang kalau lu lihat juga nggak akan nyangka, itu lemari berangkas. Di mana tuh? Dia bilang gini, di apartemen. Dia bilang gini, "Coba kalau lu emang bisa, kira-kira berangkas gue di mana?" Tuh dinding segede apaan tahu kan? Akhirnya gue cuma dibandingin sama badan lu ya, dinding gue gede. Gue cuma dibandingin gue ya, dinding gue biasa aja. Gila deh. Gue cuma nunjuk doang. Berangkas lu ada di sini dan pelakunya datang lewat sini. Gue ceritain semua di saat jam-jamnya, di saat seperti apa kesempatan dia untuk ngambil, dan akhirnya dia cuma bilang, "Ya udah deh, gue ikhlasin aja." Kayak gitu. What? Jadi itu akhirnya gue percaya bahwa dia ini jago ya. Wirang, terus udah gitu ya, maksudnya gini. Kalau orang masuk ke dunia entertainment, pastinya kan pengen dikenal sama orang, bentuknya seperti apa, looknya seperti apa. Yeah. Wirang, kenapa sih selalu nutupin matanya? Matanya lo jereng ya? Enggak, normal kan kalau pakai topeng kelihatan. Nah, terus? Jadi gini. Apa, kenapa Wirang pengen identitas Wirang itu nggak terlihat secara nyata? Oke, jadi sebelum gua terjun ke dunia entertainment, gua sebelumnya udah ada ikut beberapa pejabat penting yang selalu ikut meeting ke luar negeri untuk ngurusin permasalahan perusahaan segala macam. Ya. Dan gue menyadari mata itu adalah jendela hati. Ya. Ya, jadi kalau gue dibawa sama klien untuk ngebacain pekerjaannya, proyeknya, ngebacain orang-orangnya, dan mereka juga di sana pasti bawa orang yang bisa membaca. Pastinya ya. Pasti. Ya. Dan akhirnya gue memutuskan, oke, gue nggak akan buka wajah gue. Jadi gue bisa ngebaca, gue juga nggak pengen dibaca orang. Itu doang alasannya. Oh, jadi sebenarnya kalau Wirang ngebaca itu, medianya banyak dong? Banyak. Bisa garis tangan dan wajah. Jadi, misal contoh, kita random ya, ada orang duduk. Itu durasi 1 menit, gue langsung bisa baca karakternya ini orang seperti apa. Wow. Dalam karir, lo seperti apa? Dalam percintaan, polanya lo seperti apa? Wow. Gila, kita... guys, kita kalau ketemu Wirang tuh kayak seperti kita ditelanjangin pelan-pelan gitu ya. Jadi kayak dilihat
lembar per lembar ya. Jadi kalau Wirang itu kan bisa ngebaca lembar per lembar. Ini benar nggak sih? Aku tuh baca di salah satu media. Katanya kalau ngobrol sama Wirang per jam bisa 50 juta, benar? Benar. Lu sekaya itu Wirang sekarang? Enggak, gini. Ya sebenarnya kalau orang punya masalah, dia butuh bantuan, ya saya bantu gitu. Enggak melihat harga sih, tapi biasa dengan harga. Ya tapi kalau misalnya harganya, kira-kira misalnya, harganya malas berangkat juga ya, enggak, Rang? Iya berangkat maksudnya. Tapi kalau misalnya dia kan itu kalau Feng Shui, dia lihat perusahaannya gede, pabrik segala macam, ya gua pasang. Ada tarifnya. Iya. Tapi sebenarnya kalau untuk pertemanan sih sebenarnya Wirang juga cincai banget ya gitu ya. Banget sih. Apalagi Wirang ini aku ingat banget pernah ada kejadian yang aku tes urin. Tes urin gara-gara salah satu dari asistenku itu makin narkoba. Itu Wirang sempet ngomong sama aku kayak beberapa sebulan apa beberapa minggu. Beberapa minggu sebelum ngomong apa ya? Lu akan ada masalah, tapi jangan khawatir, masalahnya lewatin dan lu selesai. Dan itu di Live Brownies kalau nggak salah gue mimpiin kan? Lu mah seneng mimpiin gue, Wirang. Hey! Ini tapi itu benar, itu nyata, ini nyata. Jadi Wirang tuh ngomong ke aku gitu, Kak, hati-hati Kak, dalam waktu dekat ini mau ada gini-gini. Ada masalah. Kadang kalau kita dalam kehidupan nyata, maksudnya gini, aku nggak tahu ya keseharian orang-orang itu seperti apa, Wirang. Ya. Tapi kalau Wirang ngikutin tracking aku setiap hari, rutinitas aku tuh bisa kebaca, bisa gitu, bahwa aku tuh bukan tipe yang suka bergaul, aku itu bukan tipe yang suka hangout, suka apa segala macam gitu. Jadi rutinitas aku tuh hanya kerja dan circle aku udah sangat kecil. Mungkin pas kejadian itu circle aku masih agak besar. Sekarang tuh circle aku udah terbatas kecil. Jadi kalau misalnya orang ngomong hati-hati ya, gue jadi bingung gitu. Jadi hati-hati kenapa ya gitu? Iya kan? Jadi harga cincai ya. Cincai. Tapi gue mau cerita nih. Dalam dunia entertainment di TV ada dua orang yang punya jasanya itu sampai sekarang nih gue nggak bisa lupa. Yang pertama Oma Ruben, yang kedua dia. Jadi terlepas dari Kak Ruben bantu, ini wadahnya lo berkarya di sini, dia kasih kepercayaan sampai detik ini gue di Brownies. Dan ini orang yang ngeramal gue, dia cuma bilang ini, dulu kan gue masih tinggal yang di kos-kosan banget lah, masih tiap malam tuh telepon dia, video call minta saran. Kalau orang biasa kalau masih susah suka nelpon, Wirang. Kalau udah jaya ya udahlah ya gitu kan. Enggak, sekarang asisten juga pasif ya kan. Mau balas DM ada nomornya juga enggak ditelepon. Jadi dia ini malam itu cuma bilang satu hal sampai detik ini gue ingat, dia bilang gini, "Wirang, lu kalau mau sukses, lu mau diterima dengan gaya lu seperti ini, lu mulai besok syuting ganti baju putih, topeng putih, sepatu putih, celana putih, jas putih." Tapi benar kan Wirang, maksudnya kalau kita berbicara tentang magic, kita berbicara tentang sulap atau kita berbicara tentang ramal-meramal, pasti image itu kan horor. Image-nya tuh menyeramkan. Ketika gitu, lo kan ganti putih semuanya orang jadi kayak welcome, kayak maksudnya yang lo juga jadi kayak biasa aja gitu. Walaupun gue mau nanya sebenarnya jas itu ganti enggak sih, Ri? Kayaknya ganti. Nanti tolong dilihat ya di ganti. Top brownies ya kayaknya. Just lo itu aja, Wirang. Kan, nah, tapi gue bersyukur, bersyukur banget, karena dia nyaranin pakai jas putih, sepatu putih. Kalaupun gue cuma punya satu baju, lo nggak akan tahu. Dan lo juga nggak mungkin pakai sehari-hari pakai baju putih-putih gitu kan. Tapi itu, cuma itu yang bisa gue ingat dan ucapkan terima kasih. Wirang, sama-sama Wirang. Kalau gue tuh juga mungkin, kalau lo punya firasat yang kelasnya kelas tinggi ya. Gue tuh kalau mau makeover orang atau mau ngedandanin orang itu gue juga kayak punya vision gitu loh. Oh ini orang kira-kira bagusnya pakai apa, ini jadinya seperti apa gitu. Tapi Wirang sendiri pernah gak firasat Wirang gitu gagal?